Snowbreak akan ada banner terbaru. Jadi ternyata tuh changing ya, changing bintang 5. Dia pakai Sarah Rival ini untuk karakternya ya, kalau di sini untuk modelnya. Dan bintang 4 ini kita dapat series. Jadi ada ya, tipe sekian lagi kayaknya sih, mungkin tipe elektrik kali ya. Kayak sih ya mungkin ya. Lalu ada kostum baru untuk Eternal Cloud. Ini dia. Ada juga untuk si Wild Hunt kayak semacam di Chinese gitu. Nah, ini untuk bintang 5 weapon untuk si changing. Dia tipe thermal ya. Sekarang sini ada api sini. Ada boss baru di sini. Story baru. Ini kayaknya kayak semacam fitur baru ya. Kayak sih mungkin. Ada mini game baru juga di sini. Terus ada ada game mode baru ya. Mitra Patrol. Kayak mungkin mirip-mirip kayak di Nero Cloud kali sih. Lalu sini ada login event, bahkan dapat tiket untuk gacha. Ada 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 10 tiket ya. Hanya dari login doang. Nah, ini dia. Event reward ya. Oh. Jadi untuk kostum ini gratis, coy. Jadi ini gratis ya. Tapi ya, untuk karakternya kalian harus gacain. Jadi kostumnya gratis. Terus kalian juga akan dapat series gratis juga di sini. Terus akan dapat manifest fragment, okay. Terus digit cash, SSR. Oh wow. Untuk part ya. Terus ada logistik baru. Gue gak tau loh logistik baru ini dia nambah apaan. Liao, Wu Xing Xing Zhen, Xiao Mo Gui Gui. Yeah.